Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sojun. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar apa? Tentang kosakata lingkungan. Oke, sebelumnya apa sih bahasa Inggrisnya? Kita akan belajar bahasa Inggris ya, kosakata bahasa Inggris tentang lingkungan. Apa sih bahasa Inggrisnya lingkungan? Bahasa Inggrisnya lingkungan adalah environment. Environment. Oke. Dan setelah itu apa aja sih dalam lingkungan yang biasanya kita temui itu? Contohnya yaitu ada taman atau kebun. Bahasa Inggrisnya adalah garden. Nah, oke, garden. Dan selanjutnya adalah kita ketemui biasanya apa? Sawah. Nah, sawah itu tempat menanam padi. Bahasa Inggrisnya adalah rice field. Nah, bukan? Terus istilahnya dalam lingkungan itu apa sih? Kalau ada pengunduran hutan pasti harus ada reboisasi. Apa bahasa Inggrisnya? Ayo, reforestation. Nah, reforestation. Nah, oke. Setelah itu ada reboisasi. Ada apa aja ya di lingkungan itu? Kamu bisa menemui apa? Hewan. Nah, hewan bahasa Inggrisnya pasti kalian udah tahu, yaitu animal. Animal. Oke. Dan setelah itu ada apa aja di belakangnya Pak Soleh itu? Nah, ada tanaman kan? Nah, tanaman itu bahasa Inggrisnya adalah plant. Plant. Nah, itu ya. N-nya agak disamarkan, bahkan bisa dihilangkan. Tulisannya PLANT, bacanya plant. Nah, itu ya. Terus ada apa lagi kalian bisa sebutkan? Dan kalian bisa mencarinya di internet, di buku, terserah kalian. Selamat belajar apa aja yang bisa kalian temukan di lingkungan ya. Selamat belajar, selamat tambah pintar. See you, bye bye, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.